Aksi kekerasan yang dilakukan oleh pengguna jalan kepada pengemudi ojek online di Pekanbaru Riau viral di media sosial. Tak terima rekannya dianiaya, ratusan pengemudi ojol di Pekanbaru pun mengeruduk rumah pelaku. Ini adalah detik-detik ketika seorang pengendara mobil menendang pengemudi ojek online. Penganiayaan ini berawal ketika korban memberhentikan kendaraannya karena ada seorang ibu yang hendak menyeberang. Pelaku yang emosi mendatangi korban dan tiba-tiba menendang korban yang masih berada di atas sepeda motor. Korban pun terjungkal dan jatuh dari sepeda motornya. Mengetahui hal ini, rekan korban sesama pengemudi ojek online mengeruduk rumah pelaku. Massa mencari pelaku dan memintanya untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Tak hanya menggeruduk rumah pelaku, massa juga mendatangi Mapolresta Pekanbaru. Mereka meminta polisi untuk menindak tegas pelaku dan segera menangkap. Menenangkan massa, Kapolresta Pekanbaru Kombes Nandang Yamin menemui rekan korban. Tak berselang lama, pelaku penganiayaan dapat ditangkap oleh polisi. Pelaku langsung menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik. Pelaku yang berinisial A ini ditangkap tak lama setelah massa mengeruduk rumahnya. Polisi berjanji akan tegas dan bertindak profesional untuk mendalami kasus penganiayaan ini. Kompas.tv, jadi bagaimana menurut Anda?